Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Anjib tanggung atas roh ke roh. Atas roh ke anak, atas gua pegahan seperti. Ini ke gurau lu menat. Atas roh ke anak ilmi. Ilmi gak? Hanta dengar. Ini gawak orang. Kaji ini kena larangan Allah. Nanti orang perlu-perlunya tak ubah. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, ya hok bro. Ya? Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai ke setinggi gunung. Berarti, tanya hana ilmu buno sebenarnya harus betul-betul kita yang perlai ke orang. Baik kita yang menjadi sombong. Sombong. Urungnya kira sombong. Ada-ada. Ganyut. Gak mau dengar. Nyahu kepada. Berarti sombong. Berarti nyan adalah kemelawan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti baik menan kelakuan danyo. Kemudian. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhan. Ada-ada menan nyan. Sangat-sangat anak galak Allah. Ya. Berarti. Lawan yang paling utama yang kenyan kepada Allah. Walaupun kita nyong katin gede, tapi sombong. Yang diurung kaya sombong, wajar. Nah harta, tanya katin sombong. Konyol. Konyol. Ya, ni kala. Kamu konyol. Ni tak kawan. Tak itu belum boleh. Nah. Kah, saya bawa ayat tu. Itulah sebagian hikmah dan diwahyukan Tuhan kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela. Lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Yang dikatakan. Nyo memang untuk dapat memahami syariat. Baik sampai tanya musyrik ke Allah. Nyo memang hak pertimbangan syariat. Tamang dalam posisi. Untuk ikut kepada ilmu batin. Nyohana, nyohaib timai roh kena ngadu untuk segala macam ik, no? Ik buat ilmu batin. Ilmu batin kan lepas segala-gala. Ya, mbak. Kata dia, oh, bagaimana menghadapi daripada musyrik? Bagaimana menghadapi daripada dosa-dosa besar? Masalah dosa kecil, so, ya, anak. Baik fikir, tanya orang kaji ke uliah, anak dosa kecil. Nah. Hana gadah dengan dosa kecilnya. Yang nak gadah dosa apa? Dosa besar. Ya, melihat aja kan dosa? Dosa. Ada nama tanya umur. Jak-jak dalam dunia. Nyo tetap nak dosa. Dari ya. Ya, mbak. Bek jak aju. Bek jak li. Tak taduk mentang nak dosa kecil. Nah, tak eh mentang nak dosa kecil. Di mana-mana terdapat dosa kecil. Bek Hana. Olia saja mendapatkan dosa kecil. Dosa besar ya Hana. Nah, di Nabi dosa besar dan dosa kecil dan. Nah, ini beda adanya dengan Nabi. Itanya dah olia tetap nak dosa kecil. Tak dosa besar nah. Ini Nabi dosa kecil dan dosa besar dan. Kan beda kan? Yang nah, kecil baik payah yudro nah. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang benar dosanya. Artinya apa? Urung yang pasai buno, urung yang hana malim buno, urung yang hana ilmi buno menuduhkan dirinya seorang yang alim. Nyong kepenan urung yang cok martabat bak posisi yang dijadikan anak perempuan dari pada para malaikat lagi yang namanya urung buno pada kaum Nabi Lut. Nyane kalah. Baik sampai menang kaitannya. Dum bak posisi Nabi Lut menunggu hindarkan daripada pumenteng buno perleh kepada anak perempuan yang datangnya daripada malaikat. Ha itu malaikat. Dum bak Nabi Lut. Yang berupa daripada malaikat bunuh ilakai muka mengkawin eh dum anak roh yang pelemah bunuh itu malaikat cidi tak kawat maka guyu minah guyu plu bak sebohnya ha gunik balik dunia
Nyo bek sampai lagi nyan kejadian ke pegalap. Nyo kagak ulang-ulang. Ya, mbak. Kemudian, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Artinya apa? Nyo apabila gebi peringatan-peringatan daripada pemantang yang nabak diri Rasul, bak diri daripada Nabi-Nabi yang kananya, munyo memang orang yang hantem meiman sama sekali, maka mereka lebih-lebih menambah daripada puyang jipubut menambah-nambah. Kejahatan. Ya, kejahatannya. Nyo anak pun tak pubat punya. Mbak, memang jika guna sesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap pada jalannya yang sesat. Ya, ini kata ketentuan Allah. Ya, ini kala. Jadi pertanyaannya, pakan man lagi yang nunggu? Ya, mbak. Berarti ijih daripada hakikatnya mentang, ka melawan akan dirinya sendiri. Han sanggup. Pakan ijih teman. Wate saat lahir kena ipegah sanggup. Wate terus dalam dunianya hana pelaku kesanggupannya. Berarti salah dirinya sendiri. Nyotanya terus dalam dunianya harus menjanji kedua kali sebenarnya. Wate saat roh tanya kalau menjanji siga, wate tertipu ketanya karena umum yang dalam dunianya, menjanjilah dengan Allah. Ya, mbak lagi ketanya untuk menikah. Nah. Yang padahal perjanjian tanya dengan urung. Hana tak melebihkan daripada yang lain. Tak boleh. Tak menjanjilah dengan Allah Ta'ala. Ya, baru sempurna untuk tak pubut syariatnya. Ya, mbak. Maka, untuk tak menjagakan daripada be'ruh tanya dosa-dosa besar. No. Tak kawin pun be'ruh dosa besar. Dosa besar. Tak jaga orang isi, tanya beruh dosa beruh dosa besar. Ya, mbaknya tujuan. Hangbi mdina, hangbi nyo, hangbi jih, segala macam, nyan tujuan. Padahal, nyo paling rendah kagena pegah tingkatan musyrik. Ka level padum, tak penyakit, ka stadium. Ya, mbak, nak penyakit. Ka stadium daripada stadium 4, analih. Final gure. Final. Amat. Jadi ba Allah Taala manteng gebi daripada jalan-jalan kepada hamba-Nya, tapi hana nehitung li kemuliaan. Amat. Yang gehitung kemuliaan adalah gelombang pertama bunuh. Adalah urung-urung yang tim yang bek musyrik kepada Allah. Yang pertama bek mengambil daripada seorang pertolong daripada selain Allah. Memang kagak putera mbak urung si itu. Kan kagak pertolong urung si. Dum urung si hanata. Hanata indahkan. Kakaya tanya. Tak biarkan urungnya. Hanata pelarah segala macam. Tak kelem. Ah, ih, uh. Pada mbah kamu syirik. Tanya. Allah mau syirik. Ngen mak tu. Durhaka. Tapi mantan ke pampun ke Allah. Kibalam. Ini gelombang yang keberapa sudah kita jalani kehidupannya. Ya, mbak. Cuma punya urangnya kepegah segala macam ibadat-ibadat. Ibadatnya untuk menebus daripada dosa. Ibadah bunuh merupakan daripada penebus dosa tentang apa yang kita tinggalkan. Pu puno dosa ngurusi, si. Dosa ngaya lain-lain, bisa tebus dengan ibadah, tapi syirik tak bisa. Nampak salah? Ya, mbak. Maka wajiblah getanya belajar ilmu batin ini agar bersih senantiasa daripada musyrik dan murtad. Ya, mbak. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.